Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango, Isak Ntoma dan Usman Hasan Hulopi, resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bone Bolango pada Selasa, 27 Agustus 2024. Mereka menjadi pasangan pertama yang menyerahkan berkas pencalonan. Isak Ntoma, bakal calon bupati, menegaskan bahwa kekompakan mereka sebagai pasangan sudah terjalin sejak awal pencalonan. Kami adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak berganti pasangan sejak awal diusung oleh beberapa partai. "Komitmen kami tidak pernah berubah," ujarnya dengan tegas. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun banyak tawaran untuk mengganti pasangan, keduanya tetap solid dan tak tergoyahkan. Walaupun banyak godaan yang meminta kami untuk mengganti pasangan, kami tetap berpegang pada ikhtiar kami bersama Pak Usman Hulopi, tambah Ishak. Senada dengan itu, bakal calon wakil bupati Usman Hasan Hulopi. Mengajak warga untuk menjaga suasana pilkada tetap harmonis. Pilkada kali ini, mari kita bawa dengan romantis. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat suami istri bertolak belakang. Imbaunya, pasangan yang dijuluki istiqomah ini diusung oleh tiga partai politik, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka dikabarkan telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta oleh KPU Bone Bolango. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Toto Kabila pada 31 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, juga akan digelar kegiatan seremonial sembari menjalani pemeriksaan kesehatan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!